Dari episode 1 kita sudah diperkenalkan dengan sosok Hotaro, si bocah yang kelihatannya malas-malesan ini. Hotaro menjelaskan bahwa dulu dia itu pernah sakit hati. Sound the Speak yang sudah selesai baca novel kelima dan keenamnya Hyoka, di mana di volume keenamnya ini itu diceritakan soal asal-usul sosok, asal-usul motonya Hotaru. Ingat kan ya motonya Hotaru tuh yang sangat terkenal di mana-mana, jadi quote di mana-mana. Itu ternyata kan kita pikir menjadi alasan, jadi cara pandang dia, cara hidup dia, karena dia itu malas, karena dia enggak mau repot, karena dia itu suka menghemat energi. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya buat yang udah baca novelnya jelas tahu ada sebuah kejadian pahit di masa lalu waktu Hotaru kecil yang jadi trigger kenapa dia punya moto seperti itu. Nah, ini karena kelihatannya banyak orang yang nggak baca novelnya, padahal ada di toko buku Indonesia, entah kenapa nggak beli manja kali atau gimana. Terlebih karena banyak yang suka ngeklaim gue banget ke Hotaru. Konten ini aku bikin untuk menyadarkan bahwa Hotaru ternyata tidak seperti yang kita kira. Dan tentu karena ini pembahasannya dari novel, maka bisa dibilang ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak masalah dengan spoiler itu, silakan di like subscribe. Kalau mungkin pembahasan kali ini, channel influencer from Sound Speak sebagai seorang channel ini, sebagai semua otaku penikmat Hyoka. Mari kita semakin mendapat, tapi ingat, jangan sepanjang berdebat, cukup berdebat sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kalau tidak perlu dilakukan, maka tidak usah dilakukan. Kalau terpaksa dilakukan, maka lakukan dengan cepat, selesaikan dengan cepat. Kurang lebih dua kalimat itu adalah moto, cara pandang, prinsip dari Hotaru. Betul kan ya? Dari episode 1 kita sudah diperkenalkan dengan sosok Hotaru, si bocah yang kelihatannya malas-malesan ini, yang begitu sekolah selesai langsung cabut pulang dan agak ansos dengan sekitarnya dia. Dari awal kita sudah diperkenalkan, dan mungkin kita semua pun beranggapan, aku pun sebelum baca novelnya juga beranggapan, moto itu ada ya karena emang Hotaru malas aja. Karena emang dia pengen menghemat energi. Sampai akhirnya aku membeli dan membaca volume ke-6 novelnya Hyoka, yang mana tolong jangan tanya belinya di mana. Kita nggak tinggal di era paleolitikum di mana nggak ada internet. Sekarang semua itu internet, habis ini era 5.0. Jadi bukan berarti aku nggak mau jawab pertanyaan yang muncul di kolom komentar, cuman tolong dipakai sedikit otak dan effortnya buat cari di Google, karena semua ada di Google. Dan ada kok di toko buku Indonesia, ada. Nggak susah, nggak sampai 100.000 kok. Nah, setelah aku baca novelnya ini, terutama yang volume ke-6, ini nggak akan aku bikin kayak konten dongengin gitu ya, bukan segmen dongengin di mana aku jelaskan detail. Aku cuma akan sampaikan poin-poinnya aja. Jadi intinya, buat yang sudah baca novelnya, kalian tahu di situ isinya ada 6 cerita, ada 6 bab. Di bab yang kelima, dengan judul Liburan Panjang, Hotaru itu ditanyain sama Chitanda. Oreki-san, alasan kenapa kamu punya moto seperti itu tuh kenapa sih? Dasarnya apa? Karena pertanyaan itu, akhirnya Hotaru pun menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Hotaru menjelaskan bahwa dulu dia itu pernah sakit hati. Jadi waktu kecil, waktu kelas 6 SD, dia tuh sering dimintain tolong sama wali kelasnya dia. Termasuk diploting untuk piket jaga kebersihan, bukan jaga kebersihan, kayak menyirami bunga sekolahannya dia. Nah, sebenarnya dia diploting itu dua orang. Jadi Hotaru sama temennya dia, ada cewek namanya Tanaka. Tapi intinya karena beragam hal gitu, beragam alasan, si Tanaka ini akhirnya nggak bisa sering nemenin Hotaru. Cuman awal-awal doang. Dan selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, Hotaru itu akhirnya mengerjakan tugas piketnya itu sendirian. Dia nggak pamrih, dia nggak masalah gitu, dia nggak kesel, nggak masalah, dia fine, dia terima semua itu dengan lapang dada. Ya kayak Hotaru yang kita tahu gitulah. Tapi akhirnya setelah beragam kejadian dan misteri-misteri yang terkuak gitu ya, intinya di akhir Hotaru itu sadar bahwa wali kelasnya dia yang ngeploting dia untuk tugas piket, dan juga orang yang minta tolong ke dia bahwa dia harus ngerjain piketnya sendirian karena temennya ini nggak bisa ngebantu, itu adalah orang yang bisa dibilang menggunakan dia. Kenapa Hotaru merasa seperti itu? Karena dia sadar kalau wali kelasnya itu seakan-akan membiarkan si Tanaka ini bolos, dan ya udah biar Hotaru aja yang ngerjain semua. Di situ akhirnya Hotaru sadar bahwa di muka bumi ini itu ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang dengan riang gembira, dengan enteng merepotkan orang lain. Dan di sisi lain ada juga orang yang dengan senang hati, yang nggak ada masalah direpotkan.
mungkin kita juga termasuk gitu, mungkin kamu sendiri juga termasuk orang yang gak masalah kalau direpotin. Emang dasarnya mungkin baik hati gitu kali ya, suka menolong orang, atau mungkin dia karena sungkan gitu bisa jadi, atau emang dasarnya ya yes man, tahu yes man ya, orang yang iya-iya aja. Pokok apapun alasannya adalah tipikal orang kedua ini, dan Hotaru itu masuk di kelompok yang kedua ini. Tapi karena dia tuh mungkin segitu, apa istilahnya, segitu mudahnya menolong orang, dan dia tidak pamrih akan hal itu, dia merasa dipermainkan. Dia merasa sama wali kelasnya ini, dia tuh kayak diperalat. Karena ketika disuruh apapun, diminta apapun, Hotaro nggak akan nolak, Hotaro nggak akan protes. Dia tipikal orang yang praktis, disuruh apa, dikerjakan, selesai secepat kilat, serapi mungkin, seefektif mungkin. Itulah Hotaro. Dan kita tahu mungkin kita juga termasuk orang yang seperti itu kali ya. Mungkin di sekolahan atau di kuliahan atau di kerjaan gitu barangkali. Sama atasan, sama guru, sama dosen dimintain apa, dirasa karena kita mampu dan kita nggak akan protes, kita iya-iya aja. Itulah sebenarnya yang jadi dasar kenapa Hotaro punya moto yang seperti sekarang. Dan tentu ditambah dengan efek magernya dia, jadilah prinsipnya dia. Dia merasa kalau emang nggak harus aku kerjakan, ya nggak usah aku kerjakan. Tapi kalau terpaksa memang harus aku kerjakan, ya udah, aku selesaiin dengan cepat. Dan kerennya, ketika Hotaro menyadari perasaan itu, dan dia sakit hati, dia kecewa dengan hal itu, dia tuh cerita sama kakaknya dia. Kakaknya dia yang nggak pernah kelihatan mukanya itu ya. Dia cerita tuh apa yang terjadi, dan bagaimana perasaan dia. Dan tahu apa jawaban kakaknya? Jawaban kakaknya adalah, nggak apa-apa. Nikmati aja, kamu istirahat dulu aja, nikmati liburan panjangmu. Tadi aku mention, judul bab kelimanya ini, ceritanya ini, itu liburan panjang. Liburan panjang yang dimaksud di sini itu adalah modenya Hotaro. Mode Hotaro yang selalu menyimpan energi, yang begitu sekolah selesai langsung pulang, yang nggak mau direpotkan orang lain. Itu yang dimaksud liburan panjang di sini. Nah, begitu kakaknya selesai ngomong gitu, kakaknya ini ngelus kepala Hotaro kecil, dia langsung bilang, nggak apa-apa kok, lagian kelak nanti bakal ada orang yang bakal mengakhiri liburanmu. Yang mana tentu itu artinya adalah Citanda dan kegiatan klub Kotenbu, kegiatan klub sastra klasik. Emang segitu sangar dan menakjubkan di saat yang sama kakaknya Hotaro ini ya, kayak bisa memprediksi segala hal yang terjadi, ibarat kata udah kayak dewanya Yoka gitu. Semua tuh kayak ditulis sama dia. Jadi moto Hotaro ini tidak bisa dijadikan benteng dan pembenaran kalau Anda itu emang males, kalau emang blow on, kalau nggak bisa apa-apa di sekolah, kalau ansos, nggak usah pakai benteng, aku keren kayak Hotaro. Enggak, Hotaro punya pengalaman pahit di masa lalu. Dan yang menarik soal masa lalunya Hotaro, nggak cuma itu doang sebenarnya. Kalau mau tahu lebih lanjut, beli, baca sendiri. Tolong penerbit toko buku endorse lah saya. Itu aja untuk kali ini. Silakan lihat video ini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian. Dan terakhir, coli full Instagram, sound speak, dan subscribe. Buat kalian yang mengerti lebih banyak anime dan manga, dari channel sound speak, karena menjadi manga itu yang aku suka, dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itu rasa iminasan.